Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya mau memberikan perbandingan makhrijul huruf antara hamzah dan ain. Kalau hamzah itu a, i, u, a. Aku, amir, akan. Aku amir, akan abadi. Ini pakai a, hamzah. Tapi kalau ain, a, i, u, 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 u. Seakan-akan ini tembolok, apa ini namanya ini ya? A. Cara perlafatannya seperti itu. A. A-ung, A-nya itu hamzah, U-nya itu ain. A'udzu billahi minasyaitan. Itu a'un, bukan a'u, bukan a'u, bukan ya. A'u, a'u, hamzah, lalu ain. Oke. Okay? Lalu wa'amilus sholihat. Ya ayyuhalladzina amanu, itu hamzah. Illalladzina amanu wa'amilus sholihat wa'a ain. Amanu amila, amanu amila. A, hamzah itu pakai biasa, a, i, u. Amanu ain, amila, a. Illalladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabri. Mudah-mudahan manfaat. Memang sabar, latihan makhrijul huruf ini harus sabar. A, I, U, A, I, U, I, 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 U, 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 U. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.